Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semua, saya sedang berada di perumahan Villa Amani Bandar Lampung. Jadi Villa Amani ini adalah salah satu perumahan syariah pertama di kota Bandar Lampung. Lokasinya sangat strategis sekali karena hanya 5 menit atau 1 km dari Universitas Bandar Lampung ya. Jadi ini ke depan bisa ke UBL, kalau ke sini sebelah kiri saya ini ke Sekolahan Islam Araihan ya. Nah, di sini sudah terbangun ada 8 unit ya. Ketika saya masuk, nah ini sebelah kanan saya ini sudah terdiri ada 8 unit. Nah, bisa dilihat seperti ini. Konsepnya itu model Eropa ya. Sebelah sini sedang progres pengurukan karena memang ada sedikit berbeda ketinggian di lahannya. Nah, ini kalau yang sudah ada kanopi itu sudah ada pemiliknya, sudah ada yang serah terima ya. Bahkan di nomor paling ujung itu sudah dihuni ya Bapak Ibu semua, kita lihat. Nah, ini desainnya, ini rumahnya itu satu lantai ya, cuma memang plafonnya tinggi di 4,3 meter, jadi sepertinya kelihatan dua lantai padahal ini satu lantai. Jadi tujuannya dibuat plafon tinggi supaya lebih adem ya, tidak panas. Nah, kita lihat di sebelah kiri saya ini sedang pembangunan. Di sini tipenya tipe 45, 2 kamar tidur. Tapi kalau request di 3 kamar tidur, jadi tipe 55, itu masih bisa diperbolehkan ya. Nah, ini. Nah, yang ini malah sudah dihuni ini ya. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu semua memiliki di Villa Amani sudah ada tetangganya gitu ya. Nah, ini yang sedang dibangun. Nah, ini kalau lihat keseluruhannya, jalannya rownya juga lebar di sini di sekitar 6 meter 6,5 lah. Nah, ini di sini. Kemudian di balik di blok paling depan itu ada rumah dua lantai ya, nanti kita akan launching dengan harga 500 jutaan untuk rumah dua lantai dengan kamar tidur itu ada 5 kamar tidur ya. Sangat cakep sekali untuk rumah dua lantainya. Tunggu ya tangga rilisnya untuk yang rumah dua lantai. Itu aja laporan dari Villa Amani Bandar Lampung. Silahkan hubungin marketing terdekat di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.